Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakalan sharing tentang ciri-ciri subscriber sampah. Nah, mungkin saja subscriber kalian ada yang termasuk subscriber sampah. Yang mau tahu ciri-cirinya, di sini aja. Oke guys, kita langsung saja ke ciri-ciri subscriber sampah. Yang pertama adalah yaitu pada saat lo upload video, subscriber lo turun drastis. Kenapa bisa demikian? Karena pada saat lo upload video, video lo ada di beranda para subscriber sampah ini. Nah, kadang mereka ada sih yang mau nonton video kalian, pasti di video kalian dia komentari minta sub balik. Pada ujung-ujungnya dia on-sub channel kita, tapi dia minta sub balik ke channel kita. Nah, inilah ulah dari subscriber sampah ini. Dan itulah kenapa alasannya subscriber kita turun drastis pada saat mengupload video. Oke guys, sudah ngerti kan? Yang kedua adalah kalian menggunakan aplikasi Sub4Sub. Nah, ini yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula dan senior. Padahal YouTube sudah jelas-jelas melarang menggunakan aplikasi dari pihak ketiga atau aplikasi Sub4Sub. Bagi yang sudah menggunakan aplikasi ini, mending berhenti dari sekarang. Oke? Nah, subscriber kalian berkurang karena pada saat orang lain sub kalian, mensubscribe ke channel kalian hanya untuk mencari poinnya saja. Nanti bisa jadi dia meng-unsub lagi ke channel kalian. Itulah mengapa subscriber kalian bisa berkurang drastis di pagi hari. Oke guys, demikian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya bos.